dulu perasaan belakangnya 03 bukan 30 katanya gitu. Ada yang komen gitu. Kalau tahu sih gue mau order lagi, taulah. Udah tahu. Widih. Dikasih diskon. Kan lagi puasa, Bang, tapi udahlah ya. Makasih ya, Bang, diskonnya. Ayahnya puasa karena aku harus minum obat. Jadi dari pas semenjak abis operasi itu aku belum minum, belum puasa lagi, guys, gitu. Kiwi squashnya enak, ay, yeah. Alhamdulillah deh kalau misalnya pada suka, ya kan. Makan juga jadi kayak percuma gitu, nggak puasa juga menurut aku percuma gitu, karena makan juga belum nikmat, tapi kan harus ada itu ya, ada obat yang harus diminum, ya udah gitu. Oh, Kak Sora baru nyampe kemarin. Ngapain Kak ke Palembang? Halo semuanya. Belum buka cabang, itu kayak reseller aja gitu. Ada orang yang mau, kan aku juga udah sempat bikin pengumuman gitu kan, kayak ada yang mau jadi reseller, ayah enggak daerah ini sini gitu-gitu. Terus alhamdulillah udah ada yang di daerah Tangerang, daerah Gading sama di Jaksel gitu. Ayah bisa nyampe Depok, nyampe lah orang dari Depok pusatnya. Iya, semoga cepat sembuh. Aku sebenarnya kayak pengen buru-buru kayak makan ini makan itu gitu loh. Tapi ya Allah, makan nasi aja. Padahal makan nasi pakai kuah, udah pakai kuah aja ini. Gak bisa makannya gitu loh. Abis mudik kemarin, sebelum gak boleh mudik, ya bener banget tuh Kak. Sedih banget ya gak boleh mudik tahun ini. Tapi ya udahlah ya, demi keselamatan bersama-sama, keselamatan keluarga di sana juga, keselamatan kita juga. Jadi ya udahlah ya, kita turutin aja protokolnya. Bawang pempek dong Kak Sora. Berarti harus makan yang halus ya. Iya gitu. Bahkan makan yang halus pun aku masih sakit gitu loh, guys. Kayak bener-bener harus halus banget. Kayak kalau bisa tuh air gitu loh. Sedotan kan tinggal glek glek glek. Kalau halus tuh masih. Kalau bubur aku takut nyangkut ke jahitannya gitu kan. Ih, serem. Kapan nih ayah buka di Balinya? Ya, insyaallah ya. Kalian tadi pada buka puasa pakai apa nih? Yang puasa-puasa. Kok habis keramas nih? Karena aku udah sehari gak mandi, jadi hari ini mandi gitu. Pakai bakso, wow bakso. Pengen makan bakso deh jadinya, tapi giginya masih sakit. Gimana ngunyahnya ya? Sop buah seperti biasa, wow enak banget tuh, seger ya kan. Kapan lepas benang? Hari Minggu. Sakit gak? Ay, sakit. Kayak gak bisa mangap gini. Kalau mau makan pakai sendok gak bisa, jadi kayak masukin sendoknya susah gitu, jadi harus diisep. Ntar ya, jajan bakso solonya. Aku juga pengen makan bakso. Sebenernya tuh dari kemana aku pengen makan ini makan itu gitu loh. Bingung gitu loh, makan apa ya? Kayak gitu loh. Tapi walaupun kayak kata sakit gigi, tapi aku kayak gak betah kan diem aja. Jadi aku masak, tadi aku masak sayur asem, lumayan kan berkuah gitu, lumayan lah. Sama malam kemarin aku masak rica-rica ampela ayam buat Kak Desi buka sahur kan gitu. Iya, semangat ya. Makasih Kak Widi. Udah sembuh nanti makan enak pasti. Aku tuh udah
Nazar nih, kalau udah sembuh, udah lepas benang, udah makan semuanya. Pengen makan steak, pengen makan sushi, pengen semuanya, pengen makan ramen semuanya. Seperti itu, guys. Mudik enggak, we love Jesse. Semoga cepet recovery-nya, gue tahu rasanya. Iya kak, parah. Belum nanti dicabut nih yang kanan, ini baru yang kiri nih. Tadaaa. Iya susah banget, kayak mana mana lagi ini kan, lagi ada kerja kelompok gitu kan sama teman kuliah. Dan kayak udah berapa malam, kayak malam kapan tuh, itu kan harus nge-zoom mulu ya, gue disuruh ngomong ya, gue baru operasi, kayak buset dah, gak bisa ngomong ini gitu kan. Udah akhirnya kayak mereka yang ngertiin gitu, akhirnya gantian yang ngomong siapa kayak gitu. La 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 sama sama. Gua aja satu dicabut udah kagok. Iya kan? Itu rasanya gimana, Kak? Setelah recovery-nya selesai, apa yang dirasa? Apakah aneh kah gusinya kan? Iyuh. Ih. Kalau dibayangin pengen muntah. Kalau udah sembuh yang pertama mau dimakan apa? Tadi steak, sushi, ramen deh itu. Tiga itu dulu aja. Sekarang sibuk apa, Ai? Kata Shin Hye Jin. Waduh, orang mana nih Shin Hye Jin? Sibuk apa ya, karena lagi sakit ya, recovery aja. Sebenarnya minggu ini tuh mau ada kerjaan gitu kan, kayak foto shoot, tapi ini masih bengkak nih, jadi ya dibatalin dulu. Terus ada juga mau meeting, nggak jadi juga nih, nggak bisa saya, jadi harus ditunda dulu, dan saya harus fokus ke recovery dulu. Mana nih yang lain, kok belum pada nongol? Iya, yeah. Mana nih yang lain? Gak pada tahu ya kalau gue mau ini. Gak pada tahu ya kalau misalnya aku live di showroom. Rasanya mager ngomong, bener banget. Kayak gue juga ngomong. Kadang kalau pengen ketawa tuh gitu. Kayak merintih gitu kan, padahal pengen ngomong gitu. Halo Kak Cesarini, apa kabar? Keren nih pakai seifuku panda ameno. Siapa? Gue. Kalau ketawa sakit gak? Sakit banget. Nelennya sakit karena awal-awal tuh ya bengkaknya parah banget. Gue kayak kayak bengok gitu loh, penyok. Terawih kali, ayo. Lo aja terawih, lo dulu aja deh. Kan gue lagi live showroom. Pengen terawih, aku tuh pengen terawih di masjid, tapi gak ada temennya, ya kan? Kalau mungkin, kalau di rumah Bekasi kan ada temennya tuh, ada adek aku gitu. Jadi bisa lah, gitu. Aku juga pengen nanti ke Bekasi pulang. Jadi gimana ya? Ini sholat aja pakai mukena, sakit banget nih sumpah. Gak bohong. Widih, makasih karena Batio. Ininya, diskonnya. Emang gemuk kan? Ini bengkak.
Bukan gemuk. Kak Sesa, apa kabar? Nggak minta, aku lupa. Nggak dibawa pulang jadinya giginya Kak Sesa. Padahal pengen niatnya. Tapi nggak tahu dokternya kagak nawarin juga. Kayak, ini mah dibawa apa enggak gitu. Kagak ada bahasa kayak gitu. Ya, mana tahu ya, lupa. Saya nggak minta juga. Ntar kali ya kalau pas kontrol. Dok, masih nyimpen gigi saya nggak? Gitu. Wih, dikasih disko lagi karena berarti caduk. Ya, bis. Jadiin kalung, set. Udah kayak gigi macan kali. Oh, kalau Kak Sora dikasih giginya, terus gue bingung buat apa. Iya, gue juga bingung. Harus ditaruh di atap genteng. Di atap, lihat di genteng. Tinggi bener gentengnya. Susah naiknya saya. Kenapa Kak Sesa, pusing aku tuh di kantor kerjaannya lagi susah, kata itu. Kenapa tuh? Semangat ya Kak Sesa, semoga pekerjaannya cepat selesai dan setelah ini bisa bersantai ria. Asik. Taruh bawa bantal, cia, biar diambil peri gigi ya. Katanya gitu kan zaman dulu. Gak usah naik, lempar aja ke genteng. Masalahnya genteng saya gini nih, turun. Ntar jatuh lagi. Jatuh. Jadi duit gak kalau ditaruh di bawah bantal? Misalnya itu, jadi duit gak giginya? Dituker gitu kan, iseng gitu per giginya. Ah, iseng lah, bagiin duit gitu kan. Gue tuker gigi, gue cari-cari gitu. Terus ditaruh 100.000 kan, main tuh buat THR kan. Sama-sama Kak Sesa, semoga gusi kamu cepat sembuh juga, amin. Iya nih, pengen buru-buru sembuh terus makan steak, sushi, sama ramen. Terus masih ada yang harus dicabut lagi atau udahan? Masih nih sebelah kanan, tapi nanti nunggu, nanti aja gitu. Katanya baru dikit nongolnya. Biar bisa makan enak. Iya nih, semoga sebelum lebaran udah membaik. Amin. Kemarin sih dokternya bilang kemarin sebenarnya gak pengen dicabut ya, tapi dokternya bilang mending cabut sekarang aja biar nanti pas lebaran bisa makan enak. Kalau misalnya nanti-nanti atau minggu depan, nanti lebaran sakit banget tuh, lagi sakit-sakitnya. Ya udah kan, percaya tuh sama dokter. Ini juga sesuai anjuran dokter ya, dicabut sekarang biar apa lebaran bisa makan enak gitu. Tadi dikasih disko lagi sama Kanabati. Tapi kelewat, saya lagi baca komen Kak. Tapi makasih ya Kanabati. Baik Kak, mau nugas dulu. Iya, semangat tugasnya. Tuh salah nomor handphonenya. Kalau sakit gigi opor siapa yang makan? Iya kan, siapa tuh kentang balado siapa yang makan tuh, apalagi rendang siapa yang makan. Lebaran biasanya masak apa aja yang menunya? Pasti ketupat, opor, apalagi ya, sayur kalau nggak. Terus gak tau kenapa, padahal udah ada opor ya, tapi pasti ada sayur santan gitu. Tapi bukan ayam, bumbunya tuh masih kuning gitu, atau ada pedas-pedasnya dikit. Labu siam gitu loh, kayak gitu. Terus sambal kentang, sambal goreng kentang itu pasti harus wajib banget deh.
sama rendang gitu, itu favorit aku banget sih. Terus paling habis itu makanan-makanannya tuh kayak siomay, pempek gitu-gitu, tekwan, terus bakso, itu tuh harus banget tuh. Iya, sumpah ya, lebaran yang paling mewah mewah itu kalau udah mau ada kumpul keluarga nih, udah tuh makanannya banyak banget kan, sampai shabu-shabu tuh ada kayak gitu-gitu. Tapi paling kalau misalnya di rumah doang mah ya paling gitu aja, ketupat, opor, sambal balado, kentang itu, rendang lah, itu udah cukup banget. Iya, kalau nggak ketupat buras kayak gitu-gitu. Masih masih mashed potato balado. Dihancurin dulu terus dikasih bumbu balado. Kocak banget. Sate gitu kan. Wah, itu udah gue bawa semua tuh buat stok gue. Iya kan? Gak tau nih. Jangan dulu tuh kalau misalnya kumpul di rumah nenek gue atau enggak, kalau enggak di rumah nenek pasti di rumah saudara yang paling tua gitu lah pokoknya. Kalau udah gak punya nenek pasti saudara yang paling tua. Itu tuh makanan pasti banyak banget tuh kan, karena keluarga besar kumpulnya di situ semua. Nah, pasti pulangnya ada aja gitu yang dibungkus apa aja gitu, bakso, somainya atau apanya gitu kayak. Tapi yang punya rumahnya juga nyuruh, ya udah gampang apa gitu kan. Mau gue bawa banyak kayak gitu. Terus dulu tuh pas kecil tuh ya, kalian THR paling gede totalnya berapa dapetnya? Kayak selama lebaran tuh dari hari pertama, kedua tuh, atau ketiga lah, atau keempat. Gue waktu itu sempet kayak seminggu lebaran tuh full gitu, masih ada aja saudara yang datang gitu. Totalnya dapet berapa duit tuh paling gede kalian THR paling gede? Iya kan, bener banget kan Kak Sora. Tapi yang kayak gitu tuh yang dikangenin gitu, sumpah. Walaupun emang kayak, aduh rempong banget sih. Zaman dulu mikirnya kayak, aduh ini mah gue rempong banget sih, malu-maluin banget kayak gitu-gitu. Bukan dikasih gedenya, tapi kayak total semuanya gitu. Penghasilan THR kalian selama kecil paling gede berapa? 1 juta kah gitu? Waktu kecil pada dapat 2,5 juta, 2 juta, waduh 500 ribu, 200, 2 juta. Kasian banget Ersa cuma 20 ribu. Sekarang mah gue yang ngasih, kata Kak Sora. Iyalah, paling gede yang pau 1,7 totalnya gitu. 600 kalah 200. 1 juta tapi disimpan emak. Iya kan, namanya berjuta-juta kan. Terus kayak gitu, kayak aduh ngumpulin nih buat beli apa ya, beli sepeda kayak gitu-gitu. Tapi kadang waktu pas masih kecil mah ya dikasih saudara, terus gue belum punya tuh dompet sendiri gitu. Kalau dulu masih kecil tuh kayak SD kelas satuan gitulah, kayak belum belum ada tuh dompet sendiri, paling kayak tas kecil gitu loh, yang kecil banget tasnya tuh kan. Terus tiba-tiba kayak dikasih banyak tuh kan sama saudara. Nah, terus nyokap gue ini simpen aja sih sama mama, simpen aja kayak gitu-gitu. Simpen aja, iya simpen aja. Terus ya main juga anak kecil ngelupa, lupa ya gitu. Gak apa-apa sih ya kan. Gede-gede banget ya, ada 2,5 juta, 1,7, 1 juta, 2,5. Beli PS, bener banget. Beli PS. Dulu pas kecil aku punyanya ini, Tendo. Bukan PS, Tendo. Soalnya beli PS juga, beli Tendo aja kayak sama sama bokap tuh kayak ditanya buat apaan lu kayak gitu. Jadi gak beli PS, belinya Tendo. Dulu THR-nya dijajanin apaan ya? Paling kayak ini sih, kalau aku sih pas udah gede-gede tuh pas SMP atau SD kelas 5-6 tuh udah ngerti gitu kan. Kayak biasalah cewek-cewek gitu. Terus kayak, ntar kita main kesini yuk, kita main kesini yuk, makan ini yuk, makan ini yuk, kata teman-teman gitu kan. Kayak tetangga-tetangga rumah, yu gitu kan. Jadi kayak ya udah duitnya tuh nggak dipakai beli barang satu gitu loh yang mahal, nggak, tapi dipakai makan aja, jalan gitu sama teman-teman kok kayak gitu. Beli bakso. Zaman dulu tuh nggak tahu kenapa kalau lebaran itu tuh tetangga-tetangga tadi jualan bakso, mendadak jualan bakso gitu. Kocak ya.
Iya, Nintendo kayak gitu. Ah, sakit. Lupa, malah gini-gini. Kocak ya. Gitu dulu gue punya mainan cowok tuh mobil-mobilan. Gasing yang ditarik, shit, terus dia muter kayak gitu. Tamiya, kocak banget ya. Es teler buatan nenek gue sih the best banget kalau lebaran. Oh iya. Iya sih, es teler tuh parah sih, enak banget sih. Cepet ya. Zaman dulu tuh kayak makanan tuh mewah-mewah banget gitu kalau lebaran gitu kan. Terus kalau pas malam takbirannya tuh kayak nggak bisa tidur, nggak kah kayak kayak kan pasti sampai subuh tuh pada takbiran gitu kan di masjid kayak gitu-gitu. Kocak banget ya. Salah, taduh aku mau ini. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Iya, Kak Sora. Mana sih tadi komennya? Beyblade. Ya pokoknya yang kayak gitu, gasing-gasing kayak gitu. Yang harus dimasukin krok-krok-krok-krok. Terus kayak ditarik, kayak gitu kok cokot ya jaman dulu. Coba dulu gue keren banget gue punya kayak gituan. Udah makan bakso khas Makassar lagi belum? Ayah bikin varian es teler dong. Bagi resepnya dong. Yang nenek lu. Belajar gua gitu kan. Kalau kalau itu dijual di kalengnya gitu. Gimana ceritanya ntar gimana cara makannya kak? Pada nyelip-nyelip dah tuh. Kalau mau sholat id dimarahin dulu nggak sih? Iya bener. Enggak sih gue. Kalau gue dulu sholat id pasti pagi-paginya makan uli goreng dicocol ame semur. Sumpah. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu? Gue ngerasain. Kayak pagi-pagi nih digoreng sarapan itu digorengin uli, ya kan. Ulinya tuh yang dibungkus daun pisang terus dipotong-potong, kan bulat tuh bentuknya. Potong-potong, digoreng. Makannya tuh dicocol-cocol semur, sumpah. Uli, ya kalau lo gak tau uli lo. Yang varian satu galon gak ada. Beli galonnya mahal. Ribet tar, kasihan abang Gosen atau Grabnya. Uli itu ubi kan? Bukan. Uli itu kayak nasi ketan gitu loh. Enggak tahu uli sih. Allah. Apa nih menu wajib lebaran tuh apa? Uli ya? Oh, ulen. Kalau di tempat Kak Ersa katanya namanya ulen. Iya, nasi ketan digoreng bisa tuh. Taunya Eli, iya. Elah bang. Aduh. Iya yang kayak gitu. Suka ada yang lewat depan rumah tuh tape uli. Nah ada juga tuh tape uli tuh uli. Nah ulinya tuh gak digoreng kalau tape uli. Udah gitu aja gitu kan. Terus dicocol pakai tape. Udah kayak gitu tape uli. Kalau yang saya uli yang saya maksud digoreng terus dicocol sama semur. Empe-empe enak, iyalah. Wih, parah sih, empe-empe sih. Gue waktu itu lebaran di Palembang tuh sarapan empe-empe. Makan siang, nyemil empe-empe. Terus kayak empe-empe. Tapi gak ada bosennya gitu loh, sumpah. Wah, orang Palembang mah pagi-pagi udah ngirup cuko. Parah sih, gak ada tuh yang namanya sakit perut pakai kelapa parut gak sih? Iya, cuman gak
dicampur ketannya udah jadi kayak kayak gitulah. Iya nggak bosen makan pempek bener. Uli tuh banyak bentuknya, ada yang persegi panjang. Serah lo mau bikinnya kayak gimana, kayak gitu. Ih sumpah ya, cerita-cerita kayak gini tuh jadi flashback pas lebaran-lebaran pas kecil tau, sumpah. Kenapa namanya kapal selam? Karena kalau kapal terbang gak bisa tuh nyelam di cukanya. Iya apaan sih? Laksan enak, parah sih enak. Tahun kemarin gue pertama kali lebaran online sama saudara-saudara gitu, kayak nge-zoom gitu. Tapi yang kebanyakan kayak gitu gak sih? Tahun kemarin tuh parah banget kan, covidnya emang lagi meningkat banget tuh. Karena dia tenggelam di penggorengan, cakep banget sih. Tuh bener tuh, men, kenapa namanya kapal selam? Terus dijawab sama Kak Adi, karena dia tenggelam di penggorengan, katanya gitu. Kalau bentuknya langsing namanya kapal selim. Ah, kapal selim. Iya betul sekali, lebarannya begitu. Menyedihkan ya, parah sih. Gue waktu lebaran kemarin tuh hari pertama tuh kayak biasa aja, kayak gitu loh. Terus hari keduanya baru ke rumah saudara di BSD, udah gitu. Gitu doang, gak kemana-mana lagi. Aku lebaran gak pernah libur kerja. Emang kerjanya apa tuh? Kok gak libur lebaran? Why you gotta be so rude? I don't know. Baru lebaran kemarin doang libur karena covid. Emang kerja apaan lu bang? Lebaran gak pernah libur. Berabat lu. Raya gak mudik. Gak sayang. Mudik ya. Gak tahu sih. Kalau mudik tuh gimana. Mudik itu kan kayak balik ya. Balik ke rumah gitu. Ya pas saya pulang ke rumahnya deket. Kasih doang kayak gitu. Ya itu kan kayak rumah kayak ibu gitu lah. Why gonna be so rude? Jangan mudik ntar didenda tuh, bener tuh kayak Sen, bener banget. Mudiknya tuh kayak tadi tuh, kayak Kak Sora. Sekarang minggu kemarin mudik terus pulang. Jadi mudiknya awal-awal puasa kayak gitu tuh. Jabodetabek boleh kok mudik, emang iya ya? Kalau boleh sih ya udah. Ya lumayan ya kalau Jabodetabek boleh mah. Ya lumayan. Bogor gitu, Bekasi. Oh iya, kalau Bekasi doang nggak apa-apa. Boleh mudik asal jangan ketahuan. Gimana tuh caranya? Oh, maksudnya mudik tuh, mudik yang tidak diboleh tuh. Eh Allah, ada kucing. Mudik yang nggak dibolehin tuh kayak yang jauh gitu ya, kayak ke Medan. Mil. Ini gak bisa. Cina ya, Smil. Lihat kucing aku guys. Nah, ku merindukanmu. Mau mudik juga gue gak ada kampung, katanya gitu. Pengen mudik juga kan jadinya ya. Kasih tau udah berapa tahun gak pulang? Setahun ya. Jakarta ke Bandung gak boleh. Oh, ke Bekasi boleh ya. Iya sih kan Bandung bukan Jabodetabek.
Kucingnya akur sama guguk. Sebenarnya kan pas awal-awal aku pelihara anjing sih masih baik-baik aja. Tapi tadi pagi mereka udah mulai berantem-berantem nih. Si kucing udah mulai nyakar-nyakar anjing gue. Kayak dikeplak-keplak palanya anjing gue sama dia. Nih kayak gini nih tuh. Godain, belumnya dibalas sama si anjingnya ntar. Tapi aku suka sama dia setelah dia dikebiri tuh, di steril itu. Dia jadi lebih ditarik. Jadi lebih bersahabat gitu loh, bersahaja gitu. Kucing lo jenis apaan? Ay, dia sebenarnya ini Himalayan Serpoint gitu loh, yang itemnya tuh cuma di kuping, di muka, di kaki, kayak gitu-gitu doang. Nah, tapi lagi gue botakin, Kak. Terus jadi kayak gini dah. Kucingnya cakep. Wih, yang punya juga cakep. Si Summer di Bekasi, kalau Molly di Jogja. Ini ngos-ngosan, guys. Capek ya. Marah mulu lu. Aku sayang Milo. Kucingnya jarang olahraga, emang kenapa? Ngos-ngosan ya? Ayo suka warna hitam, koleksi hewan selalu ada warna hitam. Gimana ya? Kayak elegan aja gitu, hitam, sumpah. Kucingnya suka aneh-aneh gak? Enggak di lion cut, dibotakin, benar-benar dibotakin aja dia. Ntar ada fotonya dia pas botak banget deh, sumpah. Eh, Mil, sini Mil, Mil. Jangan di pinggir, ntar lo jatuh. Sini aku lus-lus. Dang ting, ting dang ting dung, dang ting, ting dang ting dung, dang ting, ting dang dung, dang ting, ting dang ting dung, dang ting. Iya. Kucingnya pernah muntah enggak? Pernah lah. Ini punya kucing. Pukul. Dibotakin karena jamur apa iseng aja? Awalnya karena jamur. Nah, terus sudah tumbuh nih kan, tumbuh. Terus ini botakin lagi aja deh. Ini udah 3 kali dibotakin. Yang ini iseng aja. Dimyong. Milo kok hitam bukan coklat? Para rasis lu. Para banget sama kucing gua rasis. Ding 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 ding. Kayak dia, soalnya gue pernah lihat pas pertama kali dia dibotakin tuh kayak ih, gila keren banget tuh, kayak Sphinx gitu loh, kayak kucingnya Radit kayak gitu. Snoopy mana? Snoopy lagi bobo, biasa anak kecil, bobonya duluan. Kasih apa? Kasih PCO, PCO kan? Yeay. Terus dia perutnya tuh mulai membesar, menggendut dia setelah disteril. Weh. Milo, 1 tambah 2 berapa? Ayo, 1, 2, 3. Ya, pintar. Udah kayak lumba-lumba yang diancolan gitu. Oh, minyak kelapa murni. Oke, terima kasih Kak Widi. Mil, jangan digigit. Iya, sengaja bikin gembul. Au! Sakit nih, dicokor nih. Eksploitasi hewan. Wih, ada diskon. Jaduk, 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 jaduk.
Emil joget ya abis maksudnya. Mau lihat kucing joget? Cuma di sini. Orang di rumah lagi nonton bola ya, bukan lagi nonton apa gitu. Bukan bola tapi bukan. Lapor Pak, lu tau gak sih lapor Pak? El ala PO por lapor yang kayak gitu. El ala PO por lapor. Mil, bahaya loh. Sini. We. Ya, silakan mandi. Takasang, ada takasang. Lapar, Pak. El ala PEPER LAPER. Persija besok. Oh gitu. Ke Adistia picking atau The Jack nih kira-kira. Mil Tangting. Iya. Kocok deh dia. Tugas kuliah banyak gak? Banyak, alhamdulillah. Kayak benyok ya. Bengkaknya masih hidup. Laporan kuliah, iya weh. Kayak banyak kerja kelompoknya. Gue tahu kan lagi begini, gak boleh kemana-mana. Malah dibikin kerja kuliah. Di kelompok. Terus kelompok gue tuh anak-anaknya tuh pada ngajakin ngumpul mulu. Terus mending kalau ngumpulnya tuh kayak deket rumah gue gitu kan, Depok. Bilangnya tengah-tengah yang lain. Lih, di Tebet. Jauh banget kan dari gue. Kalau tengah-tengah tuh kayak Kemang gitu tuh, tengah-tengah ya kan. Mah enaknya jadi ketuanya. Kayak wakil ketuanya tuh rumahnya di ini. Gimana? Di mana nih? Deket GI lah situ. Deket banget ya tuh ke Tebet doang. Sedangkan gue jauh banget. Depok Tebet jauh. Kalau Kemang kan kayak tengah-tengah gitu loh, sama yang lain juga. Ikan. Ya semoga di sini nggak ada teman kelompok gue gibahin. Lapor. Bulan puasa masih ada orang, ada aja orang zolim. Iya, terus habis itu kalau nggak di Tebet di mana coba? Di FX coba, bayangin di FX kayak aduh gitu loh kan, jadinya kangen gitu loh. Nggak kaput ya. Jolim, Jotaslim ya. Buat apaan tuh ah? Buat apa? Efek setengah sih, iya. Cuman kayak, aduh flashback banget gue gitu. Kayak aneh gitu rasanya kok gue ke efek tapi bukan member tuh kayak sedih gitu loh. Kayak ada perasaan kayak gitu aja. Ya mending efek sih gitu. Cuman kayak, aduh gitu loh. Ya enak sih bisa sekalian ketemu yang lain gitu. Tapi kagak jadi. Padahal gue udah ya udah gitu, FX aja gitu. Citos aja sih. Iya ya. Citos tuh enak banget tau.
Parah. Menurut aku ya, buat meeting-meeting itu di Citos enak. Temen gue non-fans kalau ke FX selalu nanya, gue di FX gak? Karena udah tahu gitu ya, lu sering ke FX ya kak ya? Kak Zora. Lagi ya? Enakan Cita atau ada daripada Citos katanya. Dimas. Lu udah kayak yang punya FX Kak Sora ditanyain gitu. Lu di FX gak? Masa iya di gua di FX mulu? Iya kan? Udah kayak yang punya gitu. Seakan-akan lu di FX mulu tiap hari gitu. FX di mana sih? Ada yang nanya. Lu cari nih ke Hafiz kalau mau ke FX, kalau nggak tahu jalannya. Ketik aja di Google Maps tuh, ketik FX Sudirman gitu kan. Tuh dia tuh. Tinggal ikutin aja rutenya, ntar juga dibawa ke FX. Gue lagi pakai skincare guys. FX udah kayak kosan. Udah lama ya Kak Hafiz gak ke FX, jadi kayak lupa gitu. Aku tersesat dalam lautan luka dalam, jadi lupa gitu. Kak Hafiz jadi gak ngosin Eli? Nanya aja sih. Nayan sonoan dikit, udah kayak best ya, Bintaro sonoan dikit, iya. Yeah. Ini Senayan sonoan dikit, SSD. Sahur makan apa nih enaknya? Di rumah adanya bahan apa nih kak? Siapa tahu saya bisa ngasih ide gitu kan. F4 sonoan dikit kokumi ya. Teater ya. Apa lift? Willy ada Fahma. Hai Fahma, assalamualaikum. Gak mau jawab, kata Kak Hafiz gitu. Nggak mau jawab, malu ya. Papa belum nyobain pempek buatan gue nih. Gue juga belum, Kak Sora. Guys, ada yang mau beli cupang kesayangan aku nggak? Avatar Gold gitu, Avatar Gold Copper gitu, warnanya hitam sama merah, sumpah. Aku tuh nggak berani lelang open BO gitu. Takutnya harganya nggak nyampe sama ekspektasi aku, soalnya tuh itu bagus banget. Aku tuh beli waktu itu kayak sekitar 800 ribuan. Terus aku rawat udah gede. Ya aku pengennya jualnya kalau flash deal aku mau jual kayak sekitar 1,8 gitu, tapi bisa nego kayak gitu. Nanti deh aku flash deal di Jepang Idol kalau aku live, karena aku belum live lagi di Jepang Idol, tapi aku flash deal ya guys. Kalaupun lelang paling aku OB-nya kayak di jutaan gitulah.
Soalnya aku belinya tuh dari kecil banget tuh 800 ribu. Widih, ntar hamper spesial buat ayam pempek sebox asik. Bener ya kak? Gue tungguin loh kak. Pengen beli tapi jauh, ay beli apaan? Beli cupang. Emang kak lokasinya di mana? Kalau cupang tuh bisa kirim ke luar kota, beda sama ayaya. Kayak aku nanya nih, ada yang mau beli tidak guys? Tolonglah saya, mau lebaran gak punya duit. Iya, canda yang agak serius. Enggak, aku emang pengen jual aja. Soalnya kayak, aku kan emang lagi ngerawat yang kecil-kecilnya lagi. Aku tuh emang suka gitu, ngerawat, kalau udah gede jual. Ngerawat, kalau udah gede udah bagus jual. Gitu guys. Dingin banget AC-nya. Liliana, nanina. Ya Allah, Snoopy. Boneka Snoopy-nya banyak banget. Tuker tambah marwana. Gak punya akuarium saya. Manado aku. Aku di Manado. Kayaknya bisa deh kak ngirim ikan. Di Manado. Sini Mil, mau main lagi ya sama aku. Kita bersihin, 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 bersihin. Damn. Snoopy yang ada dilalang juga, astagfirullah. Janganlah kau ini aneh-aneh. Tak pukul kau ya, tak sobek-sobek mulut kau ya. Canda sobek. Roti sobek. Mil. Kalau bisa ya sekolah. Serius nih Kak Sandi, sky school aja lu. Serius gak nih? Beneran gak nih? Kucingmu melotot mulu, kalau merem dia nggak bisa lihat kak di, mohon maaf. Kucingnya akur nggak sama Snoopy? Kemarin-kemarin sih akur, cuman hari ini udah mulai nih dia ngegoda-godain si Snoopy, ditepak-tepak gitu, Snoopy lagi jalan ditepak-ditepak gitu, belum aja lu dibalas sama si anjing. Ah, kejedot. One, two, three, let's go. Na 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 na. Ya nanti Kak Sandi DM aku aja ya, kalau beneran mau beli ikan cupang aku yang itu. DM aku aja. Nanti insyaallah kita ngobrol. Cielah. Muki lagi ay. Teneneng neng teneneng neng teneneng neng neng. Iya. Itu kan tuh kucing gue tuh aneh banget. Nyakar-nyakar lemari lah. Lemari aku nanti rusak, Snoopy. Milo suka salah manggil deh. Begini ya, kalau mama-mama salah manggil nama anaknya tuh kayak gitu emang. Iya, encu. Terus habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, lihat nih. Kucing aku ya, bisa di ini, bisa kan. Tuh, woi. Hei, shhh. Milo. Wew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 
SD. Yeah.
Milo umur berapa ya? 2 tahun manusia. Kalau 2 tahun manusia berarti umurnya berapa? Kalau umur... Kocok gue dikepleset gini, gitu. Ya bener, eksploitasi hewan. Untung si Milo gak kembar. Emang kenapa kalau kembar? Dua puluh tahun, emang iya? Berarti satu tahun itu 10 tahun gitu. Kalau Milonya dilelang aku mau, serius. Ya udah aku lelang, BO-nya 10 juta ya. Oh iya. Kok BO sih? OB. BO. OB. Open BO gak Mil? Astagfirullah. Aduh. OB maksudnya open OB. Aduh. Untung bukan member ya. Yang ngomong gini. Aduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. So kan kayak makannya dikit-dikit gitu kan, karena sakit. Nah, jadi tuh kayak pucat bibir aku, kayak kurang darah itu, sumpah kocak bedah. One, two, three, let's go. Enjoy, shy. And now she was shy. And I was shy. Shy, 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 shy. Why shy, 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 shy. Why he? Ah. Apa kamu? Maaf Mil, tadi salah nyebut, ketuker gitu dua huruf soalnya. Minum yang banyak, iya, tapi kata dokter aku jangan terlalu banyak minum, kayak takut basah gitu, jadi bolehnya kayak makan es krim, kayak gitu-gitu. Yang beku-beku kayak, aneh ya, makan es krim, aku gak suka makan es krim. Elek, lele, dulu aku mah makannya masih, masih mulu gue bacanya, ternyata mesh. Dulu aku mah makannya mashed potato doang semingguan. Iya enak banget. Iya terus jangan kumur-kumur. Iya gak boleh katanya. Terus gue nyempat orang. Astagfirullah. Makan temen ya. Teman makan teman. Gak tahu aturan. Duh giliran gue cabut juga bulan depan sakit ya. Banget sakitnya tuh udah kayak ini loh, kayak lo suka sama orang terus tiba-tiba gak lama dari lo suka sama orang itu, orang itu pergi ninggalin lo gitu loh kak, sakit banget. Takut ada bakteri yang masuk. Iya. Oh gitu ya kak. Ya Allah dikerok, ih serem. Serem banget. Giginya pergi ninggalin gusi. Iya. Iya sedang sakit-sakitnya. Sedang apa? Dan di bagi-bagi tips dong Kak Sora kan. Kak Sora kan udah ini kan udah pernah apa? Udah pernah operasi gigi juga nih. Tipsnya dong gimana? Gak boleh apa, gak boleh apa kayak gitu. Boleh gak sih kayak makan keras, kayak maksain gitu loh, kayak gue pengen bakso, gue maksain aja makan bakso gitu, tapi gak pakai kuahnya, baksonya aja gitu, boleh gak sih?
Oh nggak boleh sering-sering kumur-kumur ya? Iya sih kemarin gitu, apa gue salah ya? Apa gimana sih, apa harus kumur-kumur apa gimana kak? But now demi apa sih kak Sesa udah dicabut empat-empatnya anjay? There's no way to hide since you was mad beside me. Abis ini kayaknya terakhir aku rambut pendek lagi. Abis ini aku mau panjang seperti ayah yang biasanya. Wih, Kanabati nomor 1. Wih, Kanabati. Iya, kalau ngunyinya di gigi yang gak operasi gak apa-apa kan. Soalnya pengen banget gitu loh, pengen banget makan gitu. Tapi takut, jadi aku mau nanya nih. Oh jadi nggak apa-apa ya kalau yang penting ngunyahnya jangan di sini. Iya, terus kata dokternya kalau sikat gigi juga nggak, yang ini nggak boleh disikat gigi dulu. Gimana ya gue? Gue masukin sikat gigi aja gini. Ini masih bisa nih, bagian depan masih bisa gue sikat. Pas masukin gini, ah, susah gak bisa sumpah. Oh gitu, 2 mingguan udah oke lah ya. Iya semoga aja ya kak. Gue juga kayak pas besok check up gak kenapa-napa gitu. Gak harus diapain lagi gitu ah dokternya. Banyak-banyak minum es air es gitu soalnya biar ini ya beku ya. Gak ada mandel, gak tahu sih gue tahu kayaknya gak ada deh kak. Kak Sora dokter gigi ya, ada yang nanya gitu. Ding dang ding dung ding dang ding. Duh emang deh kalau urusan gigi tuh serem banget ya, sumpah. Kayak susah gitu, menderita gue. Aku pernah operasi lidah dijahit gitu. Tapi kayak gak sesakit ini gitu loh. Ya udah makan-makan aja gitu. Oh kalau udah mandel bahaya minum es. Oh enggak kok, aku enggak kayaknya. Perkara gigi, perkara hati, sakit semua, iya kan? Merangkap sih katanya, men, merangkap si men, kata ke sore gitu. Tadi kan si men nanya tuh, demi apa, lidahnya kenapa emang? Iya dulu, gue operasi ditemenin Kak Cindy waktu itu. Gue operasi lidah, sumpah. Itu gue mau pindah, itu lagi sibuk-sibuknya latihan sama tim Kaitre. Gue mau pindah ke tim Kaitre, tau gak sih lo? Lidah gue berdarah, terus kayak gue kaget kenapa ternyata pembuluh darahnya pecah. Dijahit gue di Siloam waktu itu, ditemenin Kak Cindy untung. Terus gue makanya waktu itu gue Shonichi di tim Kaitri itu agak telat soalnya wah gue sakit tuh waktu itu. Ya operasi lidah, dijahit lidah lu. But now merinding coy ya, merinding kan gue. Emang ada aja pas UTW pindah ke kereta ya. Emang gue tuh anaknya jahe banget gitu loh. Kayak ada aja gitu loh.
ada yang berat gitu. Kan dulu kan kalau sakit-sakitan mulu kayak anak kecil ya, anak bocah gitu kan. Kalau demam mulu, oh ini namanya nggak cocok gitu. Gue sakit-sakitan mulu, ini nggak cocok, ini nggak cocok gitu kali ya. Ya udahlah ya, seiring berjalannya waktu alhamdulillah cocok-cocok juga gitu loh di tim Katri pun kayak gitu. Mungkin gue kalau udah nggak kuat kayaknya udah deh, kayaknya gue nggak jadi Sonichi, kayaknya udah kayak kasihin dia ya tuh. Diminin ke Katri belum Sonichi udah ini. Saking J-nya banget tuh Kak Sandy. Dapat anak dua lagi ya. Iya emang. Rezeki berarti. Punya anak, punya rezeki gitu berarti. Mas, lagu punya anak. Udah lah tuh, berjalan mulus sudah. But now. Halo, Dika, Dika kangen band nih, Babang Tampan. Iya, 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 iya. Berkelap-kelip. Tuan Dika, ay, oh. Hai, Aya. Hai, Jel. Lihat, hari ini aku pakai baju New York. Bercanda, bercanda. Wah, ada Heikisang. Hey Kisang, apa kabar? Tapi masih bisa nyanyi ya, Ay, maksudnya. Maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya? Oh, gitu. Gitu. Iya, yeah, iya, yeah, gitu. Weh, tukang bakso bawa cewek mau di tukang bakso. Sumpah gue kemarin nonton Get Married dari 1 sampai 5. Ada lagunya begitu, terus kayak terngiang-ngiang. New York. Iya, nyanyi kan gak pake gigi kayak gini. Meski ku tanggih lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih. Iya, gue dari buka puasa tuh kak, dari jam 6:30 tuh gue nonton tuh, sampai jam berapa gue, sampai masak buat sahur sumpah. Maraton gue nonton Get Married. Mau lihat cupangnya dong, Ay, di gudang cupang. Jadi kalau misalnya mau, DM aja, nanti aku kirim videonya. In New York, in the street and meet a waiter, we were too sweet. Nanti aku hari Sabtu live di Cudol, kayak gitu guys. Kalau Kak Sandi mau lihat ikannya yang itu, nanti aku hari Sabtu live, mungkin ikan itu akan aku tampilin kayak gitu. Itu kalau misalkan Kak Sandi nggak belum ada jawaban dari DM, kalau Kak Sandi belum ada jawaban dari DM aku ya, atau Kak Sandi misalkan kayak nggak jadi beli gitu, nanti hari Sabtu aku keluarin ikannya. Iya, di sini ada kamar cupang, jadi di sini tuh ada toilet kucing, khusus kucing, benar-benar khusus kucing tuh toilet. Padahal toilet orang itu bagus banget. Ada juga kamar itu buat cupang semuanya tuh. Emang di sini tuh kayak satu makhluk tuh dapat satu ruangan gitu. Kecuali Snoopy kayak gitu. Jadi mana aja deh, tapi dia dapat kasur sendiri kayak gitu.
Vincenzo udah nggak lanjut ya? Ini lagi nungguin, aku udah sampai episode 16 aku, tinggal nungguin yang ini minggu ini nih ya. Deg-degan gue. Katanya yang bos Babelnya bukan dia kan, tapi yang bapak-bapak pakai kupluk itu tuh, ah gue nggak tahu deh. Banyak banget ininya. Teka-tekinya. Keren, cupangnya punya kamar. Alhamdulillah ya. Kucingnya pasti, maksudnya kucingnya pasti tempatnya Kak Niki kan. Maksudnya lah ini kan saya tinggal emang bersama Kak Desi dan Kak Niki. Jadi kita serumah bertiga guys. Dan bersama Snoopy dan cupang-cupang dan juga Milo. Mil sini Mil. Sini sayangku, cintaku. My honey, my baby, my sweetie. Nene nene lagi langkah kesan. Oh iya, buat yang mau open, ikutan open PO daerah Sudirman dan sekitarnya dan juga Kelapa Gading udah ada cabangnya ya. Cuman yang Jakarta Selatan mau dibetulin dulu nih nomornya ya kan, tadi salah revisi. Emang tuh yang bikin desain salah dia. Si Milo kenalin ay ke Darla, kucing gue. Oh, Darla. Bukannya ini ya, Darla tuh bukannya yang di Finding Nemo ya. Gue ampun kudu manjat kosan orang buat itu manggil kucing lu gitu kan. Ini dia lagi tuh. Kesana ingin debe gue ngapain sih we kita absen nih ya. 13 ada R Akbar. Iya, R Akbar ini sepertinya orangnya sangat pemalu mungkin ya. Nomor 12 ada Sundoro. Iya, Sundoro gimana lagunya? Sandi Sundoro gimana lagunya? Iya. Nomor 11 ada Kak Azam Imanudin, Imadudin. Oh, enggak, bukan Imanudin, tapi Imadudin. Nomor 10 ada Karaditku. Ya lo Karaditku. Nomor 9 ada Kongo. Wah, Kongo tadi saya lihat kamu nomor 3 ya. Sekarang jadi nomor 9. Nomor 8 ada Kak Andra, bukan and the backbone, tapi to the bone. Iya. Yeah. Wan Pamung Kaset. Nomor 7 ada Hekisang dengan terongnya. Ya Hekisang, apa kabar Hekisang? Selamat datang di showroom ayah. Nomor Karian Panji Mardiko. Ya ini dia si penyuka kiwi squash ayah ya Milk. Terima kasih Karian, silakan di order kembali. Dan sekarang kita udah ada cabang loh di Sudirman dan sekitarnya dan juga Kelapa Gading supaya ongkirnya kalian lebih murah, gak ke Depok gitu. Nomor 5 ada Takasang. Hai Takasang, apa kabar? Semoga Takasang sehat-sehat ya, tidak sakit lagi. Dan di nomor 4 ada Kak Widi. Widi, Widi. Nomor 3 ada ini dia si burung unta. Nomor 2 ada Kak Aziz Fawazi. Halo Kak Aziz, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Ya tentu baik-baik saja. Nomor 1 ini dia si pemberi disco kita. Ada Kak Nabatiu. Ricis Nabatiu, apa bergizi? Yeah. Itu tadi. Aku terpesona memandang wajahmu yang cantik. Weh, kok ada di samping aku sih kamu? Ngaca dulu. Iya. Yeah. Dia malu. Merek bodo amat. Pagar kosannya digembok. Iya kucing gue pewe di kosan. Demi apa sih nginep-nginep kucing lo kak? Udah bukan member bebas nyebut merek. Iya bener banget. Ay kapan rambut panjang ya? Kalau gak satu minggu doain aja.
Oh iya lupa kan udah gak member ya. Iya yeah. Anda lupa. Anda lupa. Iya yeah. Terpesona. Aku terpesona. Kan lu masih member Indomaret. Enggak, saya enggak. Enggak pernah tuh saya daftar jadi member Indomaret. Ditawarin juga saya enggak mau. Mau ada membernya kak? Enggak punya. Saya enggak pernah daftar jadi member-member apa. Kalau cewek kak mending panjang atau cewek kak mending panjang atau pendek? Tahu dah. Kalau nggak hujan, iya rambutnya panjang kalau nggak hujan. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis. Iya, kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Ay, waktunya mangkal, ay. Lu aja yang mangkal. Maksudnya, waktunya lu mangkal dari sana, pergi. Member BPJS, ya. BPJS juga, ya. Itu rahasia saya lah. Member apa? Widi, selamat ya, Kamen menang lombanya. Gimana hadiahnya, gimana nih hadiahnya? Iya yeah. Nggak ada di Shopee belum, udah ya yang ada dulu dah, order yang dia ada dulu tuh, udah ada Tokopedia, udah ada GoStore, di WhatsApp tuh udah tuh, yang ada dulu aja, nggak usah ditanyain yang nggak ada. Saya tidak menerima orderan ayaya yang akan diberikan kepada ex member atau member. Enggak. Kecuali mereka yang ngosan sendiri kepada saya sudah menjelaskan itu ya. Tuh guys, katanya di Ghoster masih ada cashback tuh. Jadi kalian bisa tuh kalau mau pesan di Ghoster tinggal klik aja link yang ada di bio Instagram ayaya.koreanmilk. Tapi ingat kalau emang kalian ada di Bandung, ada di mana, pokoknya yang tidak terjangkau oleh GoSend berarti jangan pakai Ghoster kayak, karena Ghoster kan kerjasamanya kan sama GoSend ya kan, ekspedisinya kayak gitu. Kayak tadi tuh contohnya ada yang ngechat aku berapa hari, kayak dia nanya, ini metode pembayaran di Ghoster gimana ya kak? Ya biasanya tuh yang tinggal dibayar aja. Terus akhirnya aku tanya, alamatnya emang di mana ya kak? Gitu. Kok curiga kok, dia udah ngirim screenshotannya tuh kayak emang benar-benar gak bisa. Soalnya bilang, oh, ini bayarnya pakai GoPay, udah kasih tau gitu, iya, udah ada saya GoPay gitu. Tapi kok gak bisa diklik ya saya mau bayar? Terus aku tanya alamatnya di Bandung, ya iyalah, di Bandung. Jadinya dia ordernya di WhatsApp ya kan. Jadi kalau mau nanya apa-apa tuh di WhatsApp aja, nggak usah di DM. Sebenarnya DM aku nggak, sebenarnya aku udah nulis kan, no DM kayak gitu loh. Cuman kadang kayak ya udah gitu. Kalau misalnya emang ya udah deh gitu, paling ya udahlah, aku namanya juga DM deh. Pasti Kak Ersa yang pesen ya, kocak banget ya, Kak Ersa, Kak Ersa. Soalnya kalau jauh gitu kan kayak Bandung kayak gitu-gitu, pokoknya yang jauh dari Depok itu kan aku biasa pakai Paxel biar lebih murah kayak gitu. Paxel Asia tereng teng tereng teng tereng teng 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 dubra di brijo.
Teng tereng teng tereng deng dere de 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 de. Aku live sampai jam 9 karena aku mau ngerjain tugas, mau nyicil-nyicil deh dikit-dikit. Terus sampai jam 10 habis nugas, terus habis itu tidur. Bulan sabit. Kalau di Tokped diantaranya hari itu juga enggak? Ya iyalah. Nih, kalau misal pokoknya orderan yang masuk sebelum jam 2 siang itu di Tokopedia hari itu juga akan dikirim. Kalau misalkan ordernya malam ini, berarti besok dikirim karena kan udah lebih dari jam 2, seperti itu, guys. Gak ada tuh soalnya ininya apa kurirnya kalau malam-malam kayak gitu. Dan kalau pesan di Tokopedia itu cuma bisa GoSend sama Grab Delivery, nggak bisa tuh yang namanya si cepat atau antar aja kayak gitu, kurir gitu kayak gitu tuh nggak bisa, ya kan, nggak bisa tuh. Ayah kuliah jurusan apa? Jurusan PR. Makanya kalau Tokopedia tuh kalau ada orderan masuk, kalau aku tolak itu berarti ekspedisinya salah gitu. Sebelum tolak biasanya aku chat dulu sih, kayak ngasih tahu, "Kak, di order ulang ya, soalnya ini ekspedisinya nggak bisa," kayak gitu. Wih, dikasih bintang sama Fernando. Terima kasih. Aku kalau live showroom iseng aja, guys. Kayak orang udah tahu gitu ya, gue bukan member, jadi kayak pada nonton gitu. Ini dikit banget dari kemarin yang nonton showroom gue. Pada kemana nih? Semangat, ye, semangat juga Kak Arai. Jangan lupa sahur ntar malam, ye. Makasih loh. Semangat usahanya. Terima kasih Kak kok. Pada nonton versus. Oh gitu. Oke. Seringin iseng biar sering showroom. Iya, doain aja ya. Tarawih sama tadarus kali aja. Lah, lu sendiri kenapa enggak, Bang? Udah semester berapa, Kak? 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, tebak deh tuh. Antara 4, 5, 6, 7, 8. Neng 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 neng. Seringnya kelewatan tahun-tahun nongol di YouTube. Oh iya, masih ada yang ngupload gitu ya. Ampun, aku terlalu banget. Terima kasih untuk yang sudah ngeri upload. Emang Kak Irsa kemana aja? Kok ketinggalan mulu? Na 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 na. Lah, voting apa deh gua? Kocak banget dah. Bikin voting-votingan. Coba kita bikin voting-votingan, guys. Gimana caranya? Lah, gue gaptek. Pada milih aja ini. Kepencet, guys. Gue juga. Ayo lah, voting aja lah. Voting apaan nih? Udah voting aja. Duk, 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 duk. Pokoknya ntar disebutinnya pas sudah gue end voting ya. Hahaha. Jadi
Jujur sesu bilang gak aming ani nani nani ani nuni hai banget. Yuk, yang mau, yang mau. Ya, voting sebentar lagi kasih tutup sampai 28 lah ya. Ini 27 nih, bentar lagi saya tutup ya. Votingnya maksudnya, bukan live-nya. Ding ding ding, ini gak ada lagi nih yang mau voting ya. Voting, voting. Hei Kisang, ayo voting. Yuk, masih tersisa waktunya. Silakan di voting guys. Waktunya masih ada. Yuk, yang di bawah-bawah silakan di voting. Ya, silakan, silakan. Boleh, boleh, boleh. Iya, boleh, boleh. Iya, boleh, boleh. Iya. Ini belum 28 nih, dia lama banget ya. Nah, udah. Oke. Widih, yang menang kuning. Jadi tuh biru kuning itu adalah waktu itu kan aku pernah menjalankan sebuah konser K3 versus K3 di mana di situ terbagi dua tim ya kan. Ada tim kuning dan tim biru. Kebetulan tim kuning itu adalah tim junior ya kan, member-member baru yang bergabung di tim K3 ya kan. Kalau yang biru itu member-member yang dari awal tim ganti terbentuk sampai yang udah senior-senior lah, senior-junior. Yang menang junior, widih. Hasilnya yang warna kuning 51% nih ya kan, 21,7%. Yang nomor 2 cuma 48,3%. Berarti yang menang tim junior, widih. Gils, keren banget emang. Iya, parah banget emang. Emang-emang ya. Image-nya K3 banget. Iya. Image K3 tuh gimana sih, Bang? Deng 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 deng. Konser sebelum pandemi, betul banget. Kayak tim junior apa senior? Junior lah. Tapi K3 sekarang udah bubar. Iya. Coba tolong rekomendasiin saya tontonan. Biasanya nih saya kalau misalkan gak bisa tidur, gabut ya kan, kalau nugas bosan. Karena kayak ya tadi habis nugas gitu kan. Saya nunggu lagi, jadi saya tuh pengen menonton sebuah tontonan gitu. Tolong direkomendasikan. Tapi yang bisa saya tonton di Netflix ya. Ada sih saya Disney Plus ada, bolehlah. Video.com ada saya punya. Series di Disney Plus bagus-bagus katanya, oke. Jangan horor dong Kak Sora. White Tiger. Apa tuh, Korea apa bukan? Coba ya sambil aku lihat-lihat nanti kalau emang kayak bagus dan kayak cocok. Kan biasa suka ada berapa persen cocok, berapa persen cocok gitu kan. Jangan yang bikin ketawa, masa malam-malam saya ketawa. Ntar orang rumah kaget ya kan, yang lain udah beda tidur, saya belum tidur, terus saya nonton yang bikin ketawa, terus tawa-tawa sendiri, orang-orang aneh. Yang seru aja deh pokoknya, tapi jangan horor. Thriller masih oke lah, thriller. Gak bisa masuk ya bun. Kenapa nih bun? Viu. Sting sudah lewat. Light out.
saya tulis nih sekalian, saya tulis sekalian. Saya tulis pakai pulpen guys. Kita tulis. Kemesraan ini pakai pulpen yang ini. Jadi siapa aja? Low school. Ya Allah. The Falcon and the Winter Soldier, Sherlock Bailey, Watchmen, White Tiger. Watchmen. Brooklyn. Itu atau Serigala, film India, rekomen series. Kalau Marvel ada The Falcon. The Falcon and the... Wih, Mil, ngapain sih, Mil? Gue lagi nulis. Mil! Mil, aku lagi nulis sini, guys. Behind her eyes. Okay, with light out. FIFA JKT48 emang ada di Netflix. Birds from Nowhere udah, Queen Gambit udah, Low School udah ditulis, Spotlight. Show gue gak ganggu. Redemption. Change up. Wih, banyak banget ya. Parah. Nonton Odd Boots di Netflix. Oh iya buatan Kak Ersa dan Kak Sesa. Nanti aku tonton deh. Midnight Dinner. Okay, Midnight Dinner. Kok cepet dah gue nulisnya. Kocak, emang kenapa? Okay guys, sudah aku tulis di sini. Okay. Hello, nih aku udah tulis. Nih caranya. Nih, udah terang banget. Udah terang banget. Duh, gimana nih? Terang banget. Pokoknya saya sudah tulis di sini ya guys. Folder. Nih, saya sudah. Gimana nih? Ini saya sudah tulis di sini tuh, ya kan? Nih. Tuh pokoknya lah ya nih tuh. Udah saya tulis. Iya, berarti saya turunin tahu.
Ay, gitu dah tuh. Udah ya, udah gue tulis. Terima kasih. Arigato. Udah, itu tinggal ditonton. Lalu kita save. Kita save. Aku pengen gambar kali ya. Kalian mau ini gak? Hai Jia, apa kabar kamu? Gambar di mana? Nya, arigato. Nya, ichinisha. Nya, arigato. Ewa, ewa, e, e. Anamayar, ewa. Continue English. Oh, bahasa Indonesia ada. Ini apa, ewa? Wih, keren. Gambar coba, ay. Udah lama gak gambar, guys. Om Bale. Di rumahnya. Kan aku lagi sakit, jadi gak main. Dia juga mau ngapain kesini, ya kan? Drawing. Drawing. Drawing, drawing this. Next, 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 next. Continue. Ya ampun. Sebentar. Cancel. Clubhouse, siapa di sini yang main Clubhouse? Kok aku nggak main ya? Oke, udah gitu. Aku nggak dengar-dengar lagi sih soal Clubhouse. Apa masih ada? Nggak support HP aku. Nah, ini kenapa lagi? Next, 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 next. Super guys. Ini semuanya ini apa sih jarang aku pakai, jadi semuanya pada keluar gitu aku nih. Ini juga ada showroom iPad. Kita harus pergi lagi. Hello. Dia Kak Ersan. Terima kasih sudah nonton. Loh. Kocak banget. Edit.
Baru pulang terawih saya ketinggalan apa? Oh, ya, kalian lagi pulang terawih. Lah, kalau pulang terawih tadi kenapa bisa peringkat berapa tuh? Nina Bobo Council. Masih pada main Among Us gak sih kalian? Aku kayak udah lama gitu gak denger juga tuh orang-orang pada main Among Us atau apa. Ah, sih, ini nih. Aku pernah gambar ini nih guys. Nih aku gambar ini. Ininya kita turunin dulu. Kelihatan gak? Nih aku gambar ini. Strawberry. Kocak gak? Tuh. Kita gambar lagi, kita lanjutin. Eh, jangan, kita gambar yang baru. Siapa ya? Kita gambar. Overcook apaan? Aku gak tau over. Sekarang kita gambar apa lagi? Oh, yang gini. Ih, lucu banget tuh, Mas. Kita ganti warnanya jadi ini. Aku mau gambar apa ya? Random aja lah. Ya. Berarti jangan pakai pen ini, kita pakai pen yang ini aja. Oh, lucu banget. Oke. Okay. Kita ganti warnanya jadi warna hitam aja lah. Aku mau gambar random. Kalian pernah gak sih kayak gambar random? Random aja gitu. Aku pernah banget, sering banget kayak 15 detik challenge gitu-gitulah ya. Kayak kalian gambar sesuka kalian terus kayak ya udah. Kadang kayak jangan putus gitu loh. Udah kamu gambar aja terus. Kayak gitu. Sering banget aku kayak gini, makanya kayak karya-karya aku tuh random-random aja ya.
itu gambar random aja ya. Tapi kayak jujur tuh apa? Taruh lagi live kak. Kayak justru tuh kalau random itu gak bagus kalau aku ya. Buat aku pribadi sih kayak gitu ya guys. Ya. Nih contohnya seperti ini. Kurang. Kita tambahin. Jadi jangan pakai yang ini. Pakai yang pakai itu. Ini guys. Kayak random aja aku ya gambarnya. Lihat. Random. 1, 2, 3 akan kutunjukkan. Dada, lihat random kan? Tapi kayak ada warnanya ini tuh kayak bagus gitu. Ada si warna-warnanya ini. Dada, 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 dada. Nih. Hei, ngakak banget ya. Gak tau lah itu apa. Okay. Nanti aku pengen bikin lagi deh kayak gini. Ini aku dapat inspirasinya kok kayak gitu doang terus kayak. Siapa yang mau di sini aku gambarin random terus nanti aku apa namanya aku pajang di bingkai gitu, aku kasih bingkai, aku cetak, so aku kasih bingkai, so aku kasih ke kalian. Siapa yang mau, nanti aku mau adain giveaway kayak gitu lah, kayak karya aku kayak tadi nih. Dan aku tuh ngegambarnya tuh live gitu loh, jadi siapa yang mau gambar ini, kita 5 orang tercepat akan dapetin ini, terus nanti ada kuisnya kayak gitu-gitu. Nih, ini yang tadi kan, nanti ini aku mau betulin lagi. Kurang lebih seperti itu. Nanti aku bagusin, terus aku cetak, terus aku kasih bingkai, terus nanti aku kasih buat kalian, buat followers aku, giveaway gitu guys. Random ya. Ada yang mau gak? Kayak gitu. Wah, banyak yang mau. Terharu, banyak yang mau. Wow. Aku apa ini kan tadi aku proses pembuatannya kan kalian udah tahu kan, udah lihat tadi nih pas apa pas aku live di showroom. Nanti aku taro di instastory aku. Terus siapa yang mau ini enggak, jangan deh, jangan ditaro di instastory. Kalau ditaro di instastory itu kan pasti keburu disimpan kan, pasti ada yang nyimpan gitu, nanti takutnya gak limited edition ya kan. Jadi aku nanti ini mau aku cetak gitu, terus nanti mau aku kasih bingkai, terus aku live lagi, baru aku
Atau nanti kalau nggak live di Insta Story aku umumin ini mau aku bagi-bagiin. Aku mau kasih karya pertama aku dan ini book bikinnya live di showroom aku pas tanggal segini kayak gitu. Oke? Atau dilelang terus buat teman-teman kita yang di NTT. Menurut kalian gimana? Donasi juga kan buat teman-teman NTT, bener tuh Kak Azam, aku baru kepikiran. Aku soalnya sempat kepikiran pengen donasi tapi gimana caranya ya gitu. Soalnya live cuma kan kemarin tuh sama Kak Sandy sama Kak Veranda. Nah, mungkin ini kali ya. Gak usah gede-gede sih, maksudnya gak usah yang bagus-bagus banget. Maksudnya gak usah, aku juga iseng-iseng aja gitu. Gimana? Jadi gitu, gimana? Mau gak? Terus nanti lelangnya di showroom aku. Jadi barangnya udah aku cetak dan udah rapi, udah tinggal kirim. Kaget gue kucing gue. Ya gak sih? Jadi gak cuma karya. Jadi kalau buat sekarang-sekarang ini, kayak selama bulan puasa ini, gambar-gambar aku jadiin lelangan dulu, terus hasilnya totalnya semuanya full itu buat full loh, nggak sebagian tapi full, benar-benar full itu buat teman-teman kita yang di NTT. Tapi nanti after lebaran aku akan giveaway, baru giveaway kayak gitu. Gimana menurut kalian? Boleh ya kayak gitu ya. Ini hasilnya benar-benar full, aku bakalan sumbangin dan aku maksudnya donasiin buat teman-teman kita yang di NTT. Kan di bulan suci ini kita berbuat kebaikan, guys. Ih, seru banget live-nya, dapat ide yang sangat-sangat wow gitu, kayak gitu. Aku senang banget. Ini gambar pertama aku di live hari ini. Nanti 2 hari kemudian aku akan live lagi. Itu aku gambar lagi. Terus setelah aku udah punya 2 gambar, aku nanti, atau gambarnya banyak dulu nih kayak 5, terus nanti 1 hari live itu 5-5-nya dilelang kayak gitu kali ya. Belum lihat gambarnya nih. Kayak gitu pokoknya spill detinya kayak gitu. Aku sengaja enggak ngasih lihat gambarnya biar surprise kayak gitu, kayak biar penasaran gitu loh. Nanti pas live tuh kalian baru tahu kayak gitu. Ya cara lelangnya ya gitu. Kalian komen-komen aja kan, komennya tuh sesuai urutan gitu kan. Atau di Instagram juga bisa kayak lelang cupang gitu, kayak di pin kayak gitu, open BO-nya, open BO lagi, open OB-nya berapa gitu. Oh, open OB. OB-nya berapa? Open dong jadinya. Ah. Oke, guys, jadi itu ya, dan ini gambar pertamanya. Mana ya? Oke. Tadaa. Hahaha. Masih ini ya, masih ini banget ya. Taram. Pokoknya kayak gini nih, kayak gini. Nanti aku tambahin apa gitu biar bagus. Dapat tanda tangan aku juga pastinya. Karena kan ini karya aku dan aku selalu kasih tanda tangan buat karya aku kayak gitu. Yang paling besar yang dapat ya seperti biasa kayak gitu. Dan lelangnya aku lakuin gitu ya biar enggak terlalu memaksakan gitulah. Dan hasilnya full, full semuanya akan aku donasikan buat teman-teman di NTT. Jadi nanti aku akan bikin pengumuman. Kalian juga tolong di-share ke teman-teman kalian ya kalau misalnya aku mau ngadain lelang karyaku. Kayak gitu. Nih nanti tuh bingkainya kayak gini, guys. Tuh, lucu kan? Terus tanda tangannya di sini deh. Dadah, ini tuh ya. Ini tuh kertas kayak gini tuh
aku kalau ke Jepang kayak ke restoran atau kemana itu selalu pasti kayak sebelum pulang harus tanda tangan dulu gitu di kertas kayak gini guys. Ini orang-orang Jepang biasanya kayak gini. Kasesa tahu kan? Kasesa, kasesa masih ada nggak sih? Nanti kayak gini kurang lebih cetakannya terus di sini. Ih lucu banget kan tuh bisa dibalik-balik gitu nanti. Nih aku udah ada nih, udah ada ini, udah persiapan. Oke, iya 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 iya. Jangan beat and run ya. Bener, jangan beat and run. Karena ini kan benar-benar buat donasi, bukan buat aku sama sekali, sumpah, buat donasi. Ayo kita lakukan keisengan tapi berujung dengan kayak bermanfaat bagi orang lain juga kayak gitu ya guys. Sangat mulia loh. Sama yang strawberry ini kali ya. Nih sama yang strawberry ini. Berarti aku udah punya dua gambar. Ini juga tadi kan yang strawberry ini. Nih, lucu kan? Kebalik. Nih, tuh. Yang ini sama yang tadi. Hahaha. Keren kan iseng yang faedah bener banget. Aku gak minta kayak harus tembus berapa juta gitu sih gitu. Yang penting kayak ya kalian ikhlas aja kayak gitu. Sama gak beat and run gitu loh. Kayak aku tuh malas ya sama orang yang ngikutin lelang-lelang kayak gitu. Lelang-lelang online. Itu cuma pengen diwaro doang kayak gitu-gitu. Terus dia masang harganya tinggi banget. Tapi pas ditanyain ternyata dia gak niat. Dan itu gak beneran kayak gitu. Itu sedih banget menurut aku gitu kan. Miris banget sih. Apalagi kan maksudnya apalagi ini buat donasi gitu loh. Malu banget gak sih? Jadi disesuaiin aja lah gitu. Sama ya udahlah namanya juga ya semampunya kita semua gitu. Dan gak cuma nanti pastel hasil lelangnya, aku juga akan nambahin dari kayak dari pribadi aku. Jadi kita gabungan gitu loh guys donasinya. Mantap banget. Seperti itu, kalau beat and run di blog bener. Karena ini bukan Jepang Idol, tapi ini Aya ya kan. Jadi aku blognya pakai akun Aya aku. Blog and report. Oke, okay. Seru banget hari ini dapat ide yang sangat-sangat berfaedah dan juga kayak ini membuat aku jadi semangat buat gambar lagi kayak gitu-gitu. Makasih ya teman-teman. Karena aku dulu hobinya gambar dan sempat kayak aku enggak suka sama gambar. Sekarang aku mau gambar lagi dan ini tuh akan dilelangin gitu kayak Dan tadi aku pengen giveaway tapi gak jadi. Thank you ya Kak Azam tadi udah ngasih saran mending didonasiin bener juga. Apalagi kan saudara kita yang di NTT tuh lagi membutuhkan bantuan kepada sesama gitu kan. Jadi apa salahnya kita gak bantuin kayak gitu loh guys. Kita bantu untuk meringankan beban mereka dan kita membantu sedikit dari usaha kita kayak gitu. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. Aku senang banget kalian ternyata sangat-sangat keren banget. Kayak aku punya ide ini langsung wah ayo 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 bagus 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 kayak gitu-gitu. Kalian sangat sportif banget. Thank you guys. Love you so much. Nanti tungguin aja. Ini aku udah ada 2 gambar berarti tinggal 3 gambar. Mungkin besok atau lusa aku akan live lagi terus sambil ngegambar lagi. Dan setelah aku punya 5 gambar, aku bakalan live di Instagram aku aja. Itu buat lelang hasil karya aku yang aku gambar live depan kalian. Kayak gitu. Jadi semuanya jangan lupa ikutin terus, ya kan? Dan jangan ketinggalan sama infonya. Tolong dikasih tahu teman-teman yang lain yang belum pada nonton malam ini dikasih tahu infonya kalau aku bakal ngadain lelang lukisan, bukan lukisan sih, gambar gitu. Karya Aya untuk teman-teman di NTT. Apalagi kan ini bulan puasa. Biasanya kan kalau bulan puasa emang ada charity event gitu kan JKT. Nah, sekarang walaupun aku bukan member tapi aku pengen juga ngelaksanain charity itu kayak gitu. Jadi flashback kan kayak gitu loh. Ih, seneng banget dapet ide kayak gitu. Semoga ya beneran ya kalian bisa ikutan lelangnya. Dan ingat ya jangan bohongan.
kan ini live nih kan, maksudnya ya online kan, bukan yang langsung gitu lelangnya. Jadi kayak aku, ya kita saling percaya aja lah ya, saling menjaga kepercayaan aja kayak gitu. Dan jangan main-main, ini kan buat donasi full, semuanya akan didonasikan. Okay guys. Oke, nanti aku kasih tahu tetangga aku semua, oke? Kalau dia tahu Instagram aku, disuruh nonton ya nanti pas malam lelangnya. Terus nanti diinfoin ke grup, thank you. Semoga menjadi amal ibadah, yes. Jangan lupa Kak Dista ikut ya. Ikutan juga, Jia, thank you juga ya. Pokoknya semuanya yang udah ngasih saran ke aku dan menyetujui ide ini. Jangan lupa rencana kita guys. Aku gak sabar. Aku jadi semangat ngegambar lagi tau. Ntar dikasih tau kepada seluruh warga dunia. Oke, gimana caranya tuh kak? Sampai lagi ya. Capek gue ngomong mulu. Kalau ngegambar gak pakai ngobrol nanti kalian bosen gitu. Kalau demi kebaikan mah setuju aja. Keren. Wih, Kak Sora ngasih siapa nih? Emas-emas. Apa sih itu namanya yang merah-merah itu? Sumpah gue gak tahu namanya. Thank you, Kak Sora. Thank you juga. Selamat malam, Kuniosang. Baru datang nih, Kuniosang. Kuniosang, udah tahu belum? Aku jadi nanti mau ada lelang gambar hasil karya aku gitu. Terus, semua hasil lelangannya itu akan didonasikan untuk teman-teman kita yang di NTT. Yang sedang mengalami kesedihan yang sangat dalam. Jadi kita ingin membantunya sedikit, membebani bebannya dengan cara ya aku menggambar, terus kita lelang, hasilnya akan dinasihkan kepada mereka. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya kan. Jadi kayak gitu. Nanti tadi aku udah ngegambar dua gitu ya kan, gambarnya tuh. Jadi nanti besok aku akan gambar tiga gambar lagi. Itu gambarnya aku live di showroom. Kalian bisa kayak aku lagi ngegambar kayak gitu-gitu, kayak tadi iseng-iseng ya kan. Nanti di spill sedikit hasilnya ya kan. Ya, yang penting kayak oh ada gambaran kayak gitu. Nanti jelasnya di live Instagram aku lelangnya gitu. Kapan tuh? Belum tahu. Ini sih di mana nih? Takut Cindy member dah. Oke deh, seperti itu guys. See you nanti lusa kita gambar lagi, terus besoknya lagi kita live buat lelang. Oke okay, ya, supaya kita lihat hasilnya berapa. Kalau hasilnya lumayan, kita dua kali live gitu kali ya, supaya ya selama ini ya. Selama bulan puasa kali ya atau gimana, nggak tahu ya, atau sekali live cukup atau gimana menurut kalian, gimana sekali live atau dua kali lelang? Ayo dibantu jawab apa nanti aja kali ya. Kalau itu yang penting ya kita beresin dulu yang pertama ini. Oke okay. Oh jadi 5 gambar itu kayak yang pertama 2 dulu, terus yang live kedua ketiga kayak gitu. Mending sekaligus gak sih? Durasinya biar lebih lama juga lelangnya. 5 aja gitu. Kayak gitu deh pokoknya. Jangan kemalaman ya, beda sejam soalnya. Iye, Kak Sandi jangan lupa katanya mau beli cupang gue. Dan hari Sabtu aku lelang di Cupang Idol. Oke guys, terima kasih. Dadah. Selamat malam.